Oke, HSR balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, hari ini gue mau kasih fitment-fitment velg dan ban yang cocok untuk Mitsubishi Mirage. Ini dapat pinjaman dari Koalpin, dari Earth Auto Concept. Mobilnya kita culik dulu mobilnya ya, nggak kepake kebetulan nih mobilnya. Kita pinjam dulu dan nanti kita akan lihat fitment apa aja sih bannya atau velgnya yang cocok untuk Mirage ini. Langsung aja kita cek. Oke, di ring 15 ada HSR Diamond. Ini Diamond ini lebarnya itu 6,5, offsetnya 40. Dan kita lapisin pakai ban dari Accelera PHIR, ukurannya 195/50. Untuk fitmentnya agak sedikit masuk, tapi dikit banget. Dan yang belakang juga agak sedikit masuk karena mungkin offsetnya 40, mungkin 45 kali ya, agak bisa pas gitu rata body. Tapi ini kalau untuk tampilannya sendiri sih keren sih, warnanya juga cocok ya, desainnya juga nih karena original design ya kan, dan keren sih kalau menurut gua. Gak tau lagi harus ngomong apaan, lanjut aja kita ke velg selanjutnya. Selanjutnya ada HSR RS dan ini speknya belang ya, depan itu 7, belakang 8, offsetnya 20 dan 15. Nah ini keren nih, bannya kita tebelin pakai ukuran 195/55 kan, depannya rata body, oh agak keluar dikit banget, yang belakangnya keluar body tapi masih keren tampilannya, semok gitu ya. Dan ini model-modelnya mungkin kayak agak stance gitu kan, karena ada lipsnya, gaya-gayanya elegan gimana gitu ya. Gimana kalau menurut kalian? Lebih bagus yang ini fitmentnya atau yang ini? Yang tadi? Sekarang ini kita ada HSR Gymkhana. Gymkhana ini Boroko series. Lebarnya itu Gymkhana, oh ini ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 42. Betul, offsetnya 42. Dan ini kita pakaiin ban Accelera PHIR, ukurannya 175/50. Tipis banget sih, kecil banget gitu kan, kayaknya masih bisa dinaikin dikit. Cuman kalau untuk fitmentnya, ini gue sosok tauan aja sih, ini agak ngedangak nih atap bagian belakangnya nih, jadi bannya ditebelin lagi kayaknya ya. Tapi cocok sih, grey, merah, hitam, kayak apa ya, eye catching gitu kalau di jalan ya kan, kelihatan merah-merahnya. Kenapa?
pendekin dikit, ceperin dikit. Tapi kalau diceperin kayaknya, ya apalagi kalau gue kan badannya gede gitu kan, ini diceperin tambah ceper lagi gitu. Tapi begini juga keren sih, tinggal bananya dinaikin dikit. Selanjutnya ada HSR Sensei, speknya sama, lebarnya itu 6,5, ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 40. Ukuran bannya juga sama, kita pakein 195, 50, ring 15. Tapi entah kenapa yang ini tampilannya lebih keren sih. Dia bannya tuh kayak ngotak. Apa karena, kayak semi slick, ngotak. Beda sama yang tadi PHI. Beda sama yang tadi PHI, jadi biarin lewat dulu deh, udah kasihan. Oh enggak tuh. Ya beda sama yang tadi semi slick, jadi kayak agak narik, sedangkan yang ini tuh dia iya buku jadi semi slick. PHI, yang ini tuh kayak dia lebih ngotak gitu, padahal profil bannya sama, 195-50. Dan ini model Palang 5 yang udah sering banget kita lihat ya, model velg Palang 5. Keren sih. Lanjut lagi lah ya. Ada HSR Minas dari NX Series. Ini Minas ini spesifikasinya ring 16, lebarnya 7, offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban Yokohama Blue Earth ukuran 195-50. Rata body, depan rata body, yang belakang agak masuk sedikit. Agak masuk dikit. Pakai spacer cocok sih, pakai spacer, tapi gue nggak nyaranin sih, begini juga sebenarnya udah bagus. Keren loh, bronze tuh kayaknya emang cocok dia sama grey ya, gimana kalau menurut kalian? Lanjut lagi di ring 16, ini ada HSR Hiroshima. Spesifikasinya ini ring 16, lebar depan itu 7, belakangnya 8,5, dan offsetnya itu 42 dan 35. Ini kita pakein ban Yokohama Blue Earth, ukurannya 195, mana tadi? Oh ini dia, 195-45. Depannya fitment agak masuk ya, agak masuk dikit banget. Dan untuk belakangnya dia agak keluar tapi dikit juga nih. Cuman keren sih. Modelnya juga tampilannya keren. Warnanya juga pas ya kan, bronze ke grey. Terus ada ringnya sedikit, masih bagus banget.
untuk fitment yang kayak gini, Bang. Dan sekarang ini ada HSR Anambas ring 16, lebarnya itu belang depan 7,5 dan belakangnya 8,5. Offsetnya mana? Offsetnya itu depan 35 dan belakang itu 18. Dan ini kita pakein Acelera PHIR, ukurannya itu 20545 ring 16. Kalau dari fitmentnya sendiri, depan agak keluar dikit, tapi dikit banget. Dan belakang juga keluar nih. Lumayan sih keluarnya, tapi masih keren sih kalau menurut gua segini tuh. Kelihatannya lebih semok aja kan velgnya kalau kayak gini. Dan dia yang keren itu lipsnya lebar banget karena dia lebarnya 8,5 kan. Jadi ini kayaknya mungkin model-model stance gitu kali ya. Nih gua sok-sok tahu aja dulu, namanya juga magang ya kan. Ini modelnya kayak bintang laut, terus ada juga rivets-rivetsnya, tapi keren sih. Warnanya juga cocok hitam sama ini Black Oil Face namanya, bukan grey ini Am. Black Oil Face cocok. Kita lihat lagi ring selanjutnya. Selanjutnya ini ada HSR Kamikaze dan ini lebarnya Kamikaze itu 7, offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya itu 195/50 ring 16. Jadi ini tapaknya lebih tipis ya, lebih kecil karena tadi kan 205. Tadi berapa tuh? 205/45. Yang sekarang kita pakein 195/50. Tapi kalau untuk tampilannya keren sih. Ini rata body, belakang rata body, depan juga rata body. Keren banget. Dan kalau kata orang, mobil hitam dicampurin velg hitam agak mati katanya. Tapi kalau menurut gue ini keren-keren juga sih modelnya. Karena bodinya, tapi kelihatannya gelap. Maksudnya kelihatannya gelap. Gimana kalau menurut kalian? Selanjutnya ada HSR Gote di ring 16 dengan spesifikasi lebarnya itu 7 dan 8, offset itu 42 yang depan dan belakang 38. Untuk bannya sendiri ini dipakein PHIR 20540. Kayaknya cocok juga ya Mirage pakai model-model yang ada lipsnya gitu kan. Modelnya elegan gitu. Meskipun ini kayaknya mobilnya mobil
kalau kecil tuh apa ya, gesit gitu kan mobilnya ibaratnya. Tapi kalau dipakein model-model velg yang elegan ternyata keren juga ya. Mantap. Tadi velg-velg dan ban yang cocok untuk Mitsubishi Mirage. Jadi kalian tinggal pilih, kalian lebih suka fitment di ring berapa, dengan modelnya apa, dan ukuran bannya yang berapa. Karena nggak bisa ngasih rekomendasi, maklum masih anak magang ya kan. Sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gua Asit, host magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat velg, ingat HSM.